Diduga terbakar api cemburu, seorang pemuda di Pinrang, Sulawesi Selatan membunuh temannya sendiri. Inilah saudara detik-detik saat polisi menangkap pelaku di semak-semak saat berusaha kabur dari kejaran polisi. Dari tangan pelaku, polisi menyita senjata tajam yang diduga dipakai untuk membunuh korban. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku membunuh lantaran cemburu terhadap korban. Akibat perbuatannya, pelaku diancam hukuman selama 15 tahun penjara.